Kabar gembira lagi dan lagi. Katanya kemarin sudah terpantau sering banget kawin. Betul. Tapi masa kawinnya sekarang lagi di stop dulu. Iya. Tanda-tandanya sih kemungkinan besar udah kondisi isi telur ya. Iya, nah dari fisiknya kelihatan Pak, dari sini nggak apa-apa Pak, bisa masuk. Kita beneran satu jengkal doang dengan indukan komodo di Jaga Satwa Nusantara. Pas lagi evakuasi saya ikutan gendong juga. Siap. Nih. Angel ini. Iya. Sekarang udah hamil lagi nak, ya Allah. Iya nanti. Hey. Hai, assalamualaikum guys. Ada di Museum Komodo Jaga Satwa Taman Mini Nusa Indah. Ini ada Wahyu bareng Fardan. Udah lihat episode sebelumnya kalau komodo di sini sudah ngelok, sudah gali pasir, mudah-mudahan bertelur dan ya beberapa bulan ke depan sudah ada kabar baik lagi, komodonya berkembang biak lagi. Yeah. Tapi di sini bukan Jaga Satwa Nusantara kalau hanya di situ saja keberhasilannya. Yes. Jadi kita jadi kalau di sini tuh ya di komodo di Museum Komodo tuh ada beberapa spot untuk hidup kura-kura. Betul. Kura-kura ada apa lagi sih? Sauria, kadal-kadalan, ada krokodilian, buaya-buayaan. Nah, nanti kita lihat. Iya, gue juga belum lihat buaya yang di itu. Yang kemarin. Ya, nanti ke sana. Nah, ini adalah kura-kura Forstenia. Iya. Ini namanya tuh kebule-bulean, tapi ini berasal dari Sulawesi. Dari Sulawesi dia, kura-kura hutan Sulawesi. Oh, ini di hutan itunya. Ya, kekhasan dari Forstenia itu apa? Dia kura-kura darat tapi yang tidak bisa besar, Pak. Segini aja maksimal. Ya, segini udah termasuk indukan dan umurnya juga bisa panjang seperti kura-kura darat yang lainnya. 100 tahun lebih? Nggak sampai 100 tahun sih, paling sekitar 80-an kayak okay. Dia. Tergantung perawatan kita juga. Oke. Okay. Ini katanya berkembang biak juga di sini. Betul, Pak. Kemarin kita sempat replanting kandangnya, kita buat seperti habitat aslinya, ada kolam airnya. Kebetulan di pohon palem, kita pohon palem dicabut, malah nemuin satu telur. Boongan lu kan, Pak. Tanggal 5 Juni kita menemukan telurnya di dalam palemnya itu. Dalam palem ini? Iya. Jadi dia pun kalau di habitat aslinya, emang suka bertelur tuh di bawah pohon karena dia lembab. Ada akar, akar itu kan banyak mengandung air. Oh, jadi dia suka di situ, Pak. Jadi dia bukan menggali pasir seperti kura-kura lainnya? Kalau menggali pasir sama kayak kura-kura lain paling buat kamuflase, Pak. Buat jadi nipu predator, nipu ya? Predator. Tapi dia, aslinya dia adalah? Di kebanyakan yang di sini di bawah pohon, di deket akar-akarnya dia. Oh gitu? Ya. Tapi baru satu butir? Baru satu. Belum ya. Bertelur lagi? Belum. Nah kebetulan tanggal 26 Juni kemarin saya lihat dia kawin lagi. Ngapain lu ngintip dia kawin? Biasanya samen lor itu berapa lama ya? Dia biasanya kalau dari kawin samen lor dari itu kalau kura-kura umumnya? Sekitar 50 harian, Pak. 50 harian, 50 hampir 2 bulan. Ya. Nanti berarti kamu cek-cek lagi dong. Betul, ya? Pak. Di bawah palem nanti saya cek satu-satu. Dan biasanya juga menetasnya tuh kurang lebih 100 hari ya? 100 hari kalau buat kura-kura darat. Kura-kura itu 100 hari, iya. Soalnya dia kan membentuk cangkangnya di telur itu kan agak keras, okay. Jadi agak lama juga. Dan ini pertama kali ya di Jaga Satwa Nusantara untuk Forstenia? Betul, Pak. Pertama kali. Oh, kalau di tempat lain? Kalau di tempat lain saya kurang tahu datanya, Pak. Oke, okay, okay. Tapi ini kabar baik juga sih. Iya, Pak. Yaudah, kita tunggu saja ya kabar menetasnya 3 bulan ke depan. Dan kita lihat buaya, yuk. Gue penasaran buaya yang kalau itu. Udah bening belum sih? Udah dong. Ayo, bohongan, coba kita lihat. Karena terakhir kesini kan masih butek banget, guys. Ayo, ayo. Ini pas proses evakuasi kemudian balikin ke sini kan kita ikut nimbrung, ikut dilibatkan. 1, 2, 3. Kepala kurang berat, kepala Pak Fardan maju. Bentar kaki belum. Ya
Dan pas ingat kalau kalau ingat waktu kita evakuasi pas berbarengan datang dengan buaya siam yang dievakuasi sama BKSD dan dititipkan. Ini yang gini kan? Yang si Cama, Cama. Si Cama. Nah, ini dia tuh. Tuh. Oh, iya. Masih Cama tapi enggak terlalu Cama banget menurut gue sih kayaknya sih. Udah agak lurus. Ini dipelihara sama orang sampai belasan tahun ya? 25 tahun, Nak. 25 tahun, tempatnya kecil, akhirnya dia tubuhnya tidak bisa seperti selayaknya. Dia ke atas moncongnya dan sekarang sudah, dia seringnya di dalam aja ya? Iya, lebih 70% waktunya dia di dalam air. Nanti ini sore ke malam makan baru naik. Oh gitu, malam di luar? Malam dia biasanya ada di ujung sana tuh. Oke, ya. Dia masih sendiri ya? Masih sendiri. Jenis ya. Jenis apa ini? Buaya siam, tapi jenis kelamin jantan betina kita belum pernah seksing. Oke. Wow. Di sini tuh guys, di Jagasatwa Nusantara menjadi salah satu terlengkap koleksi buayanya. Kita punya di Indonesia ada 4, ada buaya siam, ada buaya muara, ada buaya irian, sama ada buaya sinyulong, dan kita punya 4-4-nya. Bahkan ada yang satu albino, 4, 4.5. Buaya siam itu bukan dari siam? Di siam ada, tapi di Indonesia hanya ada satu danau di Kalimantan Timur yang punya buaya ini. Jadi lucunya di siam ada, di Asia Tenggara ada, dan hanya ada di Indonesia di satu danau. Jadi dia sifat ya? Endemik, ya gitu. Kan dia nggak lewat laut? Betul, nggak nyebrang-nyebrang. Kita pernah ngobrol sama beberapa periset, ada kemungkinan dia salah satu subspesies si siam. Cuman belum pernah didetailin lebih lanjut penelitiannya. Oh. Cuman ini buaya siam. Kalau yang di Kalimantan yang kemarin buaya Rizka itu jenis apa itu? Buaya muara. Buaya muara. Buaya muara yang kita evakuasi kemarin. Guys, ini bening banget. Ini yang buaya sinyulong A. Udah jadi. Buayanya mana? Coba cari. Itu. Ya. Kita gabungin juga sama aligator gar sama beberapa ikan. Tapi dia enggak diajar si aligatornya. Enggak. Mereka alhamdulillah berteman di sini. Ada buaya bajuku juga, Orletia borneensis. Yang ini bajuku. Oh, beda sama beda, biuku? Beda, biuku beda. Kalau biuku Batagor affinis, ini borneensis, Orletia borneensis. Oh, ada bajuku, ada biuku. Ada bajuku, ada biuku, ada beluku. Ada 3 sebenarnya. Jadi itu ada kura-kura air asli Indonesia yang sudah dilindungi, guys. Betul. Biuku, bajuku, beluku. Itu dari? Dari Kalimantan, Sumatera. Dan itu bisa gede banget loh. Bisa gede banget. Ya, ya. Yang kita punya gede banget nih. Ini yang sedang ada kita punya lebih besar lagi nanti mungkin muncul dia. Ini di sini ada 3 sinyulong tuh, satu di ujung sana. Satu itu matanya. Nah, satu di sini. Kelihatan. Ada yang besar. Coba kita cari yang besar di mana. Biasanya di sebelah kanan nih dia. Ada. Nanti lagi di daerah atas kali dia. Ih, tapi ini seru banget. Lihat kura-kura bajuku ini. Iya. Lagi jalan. Ini cenderung ke jalan sih, bukan berenang ya. Jalan. Jalan dalam air. Oh, ini di bawah kita nggak ngeh, dia mepet. Ini yang paling besar. Nih, ini ekor. Mana? Oh iya. Saking mepet. Astaga. Itu kan ada ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu bisa bersihin. Ya, itu buat kura-kura. Betul. Kura-kura. Dan bersihin kolamnya juga. Enggak kok, kalau buayanya? Belum pernah terlihat sih. Itu benar-benar dimakan sama dia, beneran digosok. Ini beneran banget. Beneran kemakan banget tuh, lihat. Tapi gue ngeliat kukunya si buayanya, itu kuku ya yang putih? Ya, kuku, betul. Kelihatan nggak ya? Kalian kelihatan nggak sih? Jebur aja ya, Bang, mau masuk. Enggak. Itu kukunya tuh. Wah, yang betina di mana, Wah? Jangan tiba-tiba dia muncul ngagetin, lompat. Di bawah? Oh, mepet ke sini ya. Mau masuk dari situ? Pintu ini, pintu servis. Bisa kelihatan kok gini, yuk. Kuncinya mana? Mau masuk kandang buaya. Dulu aja gue mereka masukin gue deg-degan, ini sekarang udah area mereka banget. Yuk, yeah, let's go. Pahyu. Sekalian lihat. Pahyu. Oke guys, kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, ketutup kan? Tutup. Jadi bisa ngintip, Pak. Itu bisa muncul. Oh, ini dia nih, dua-duanya lagi di sini nih. Ya lu tinggi, gue pendek. Nah, dia tinggal gitu, ya dia cuma segini. Agar aja lebih tinggi dan pagar ya, pendek. Hahaha.
satu betinanya ini, jantannya sebelah sana. Dan ini sedekat ini guys, dan tahu kan kalau buaya itu di air itu jauh lebih agresif dan bisa lebih gesit, lebih cepat, dan ketika di daratan pun dia bisa berlari dengan empat kakinya gitu dan cepet banget. Yaudahlah, okelah. Kita tunggu saja ini kabar baik dari mereka ya, mudah-mudahan areanya sih udah memadai untuk mereka bisa berkembang biak. Dulu gak ada kolamnya kurang ya buat mereka ya? Iya, sekarang cukup. Sekarang cukup, mudah-mudahan sih bisa berkembang biak beneran nih. Karena secara itunya kandangnya ini sudah benar-benar masuk ke kriteria mereka bisa berkembang biak. Thank you guys, follow IG-nya Jagat Satwa Nusantara. Follow IG-nya Fardan juga. Thank you. Okay. Bye-bye. Oh, Pak Kici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.